Hello Earth, welcome back with me and di Eterna ya. Ini Eterna yang gue udah selalu bilang ini bakal menjadi sogokan gue ke bokap biar gue nggak dimarahin kalau ngebikin-bikin mobil di sini. Jangan kasih tahu-tahu bokap gue. Tapi kayaknya bokap gue bakal nonton vlog ini, jadi dia bakal tahu. Ini sebenarnya adalah sebuah mobil sogokan buat dia, guys. Eta bang. Tapi berhubung kemarin gue dikirimin knalpot dari Alpha Garage, guys. Gue ucapin thank you banget udah menepati orderan dari gue. Dan tentunya knalpot yang dipasang ini bermerek NDK, guys. Mungkin cuplikannya ada di vlog yang kemarin ya. Dan tentunya untuk memulai topik hari ini, guys, gue langsung aja pengen ajak si Eterna ini jalan-jalan, guys. Kenapa? Karena gue penasaran banget ini suara outdoornya bakal seperti apa. Karena suara indoor mungkin udah terekspos di vlog yang kemarin, guys. Langsung aja sekarang gue pengen coba nih ini gimana rasanya si Eterna ini gitu dengan menggunakan knalpot NDK. Dan tentunya gue juga gatel banget pengen nyobain ada pengaruh nggak sih sebenarnya ke performance secara kemarin gue nanya dan gue lihat sendiri gitu. Emang ini knalpot untuk performance gitu, guys ya. Apalagi ini yang tipe baru, guys. Ini bentuknya model-model yang pro series punya ini dan finishingnya menggunakan yang full stainless, guys. Jadi ini keren banget dan bentuknya, guys, ini masuk banget nih. Ini masuk banget dan gua satisfy banget, guys. Makanya gua sekarang pengen langsung aja bikin video test ride-nya. Bisa kalian dengar langsung nanti suaranya seperti apa ketika mobil ini lagi berjalan, guys. So, langsung aja yuk kita masuk ke mobil. Oke, guys, kita udah masuk di dalam si Eterna. Sorry nih kalau mobil masih di dalam tahap pembenahan interior, guys. Dan tentunya ini gue pengen coba tes. Mumpung jalan agak sedikitnya kosong sih, walaupun ini rame. Tapi gue penasaran banget, sehingga gue harus banget coba nih suara knalpot NDK dari Alpha Garage gimana nih. Oke, kita cobain. Kita mencoba. Oke, kita putar arah dulu, guys. Ini suasana PPKM sih, jadi jalan juga nggak terlalu ramai banget. Dan kosong banget sih, enak banget ini. Jadi ini kita langsung aja coba ya. Kita coba. Oke. Suaranya gila sih, ini suaranya adem banget nih. Ini gua gak nyangka sih ini knalpot performance. Nih, guys. Ini gua tutup kaca. Tuh. Gila, senyap banget nih. Ini enak banget sih, parah. Ini knalpot gokil banget. Coba gue sedikitnya ajak lari mobil ini. Enak banget. Enak banget. Suaranya halus. Nah, kita sekarang coba tes suara gue buka nih, kacanya nih. Jadi kita tahu ya, ini suaranya seperti apa nih. Yang jelas ini gila sih, enak banget sih. Gue yakin ini kalau tim media bakalan nggak kerepotan nih ngedit-ngedit suaranya nih. Gue yakin banget. Kenapa? Di kabin senyap banget, guys. Gokil. Biasa kan ada knalpot yang berisik-berisik gitu ya. Nggak enak, terus tenaganya nggak ada, cuma suara doang. Tapi ini ke tenaga juga enak banget sih. Nih, gue coba nih. Enak banget. Hmm.
enak banget guys. Gokil. Wah, enak banget. Tenaga juga ngisi terus. Gila, RPM. RPM, wah parah banget. Tuh, bener-bener. Bener-bener gak ada delay. Jadi, gue tambah yakin sih ini mobil. Wah, sempurna sih, sempurna. Suaranya tuh halus. Halus banget. Dan kerasa banget tenaganya guys. Gila, parah. Ini knalpot sih keren banget sih. Wah, gue gak nyesel banget. Gue gak nyesel nih beli produk ini dari Alfa Garage. Karena gue jujur kemarin sempet tukar pikiran sama dia. Gue tanya, bang, gue punya mobil Eterna nih, ya kan, 2000cc. Gue pengen banget ini mobil suaranya tuh adem, performansinya naik, dan tentunya tuh no kecot-kecot. Oke. Okay. Gitu. Itu intinya gua kemarin curhat sedikit sama si Abang Alfa tuh. Sampai akhirnya dikasih rekomendasi, nih pakai knalpot NDK ini nih yang Pro Series, pasti lu demen. Oke. Okay. Akhirnya gua beli tuh. Des. Dan ternyata emang bener. Ini enak banget sih. Di bawah santai juga yang biasanya gini. Kalau kayak knalpot-knalpot pada umumnya guys yang gua selama ini pernah coba, gua kalau lagi lari segini nih di RPM nanggung itu suaranya berisik banget guys, parah berisik, ngedengung di dalam kabin juga masuk suaranya. Tapi guys, kalau ini kalian lihat sendiri, ini enak banget gitu. Ini gua lagi bawa santai gitu. Dan ibaratkan kita kalau lagi quality time sama bini, kalau nggak quality time sama anak kalian, ajak jalan anak kalian di jalan gitu ya, pergi-pergi pakai mobil kalian, gua jamin sini nggak ada ngeganggu-ganggunya sama sekali guys. Gila, gokil banget. Gua nggak nyangka, maksudnya yang gua selama ini dalemin soal knalpot itu biasanya ada yang mau cari looks-nya doang, suara doang kenceng, tapi suara doang yang kenceng, lari kagak. Nah, biasanya kayak gitu. Tapi ini kalau gue tadi nyoba ngetes lari, gue nyoba suara dalam kabin, ini perfect banget. Dan ini idola gue banget sih, knalpot sih. Gila. Jadi, gue demen sesuatu tuh yang gak terlalu terlihat gitu guys. Alias, gue gak mau nonjolin kayak suaranya yang kenceng atau enggak teriakan mobilnya yang bener-bener kenceng. Tapi gue pengen bener-bener performance-nya itu tuh pengaruh guys. Dan kemarin pas gue coba sebelum menggunakan knalpot ini guys, ini mobil tuh jadi kayak berisik banget. Kalian boleh cek di vlog sebelumnya, kalian bisa lihat keluh kesahnya ET itu apa. Jadi kalian di sini bukan gue kayak ngebagus-bagusin produk doang guys, tapi emang ini real gitu. Dan gue udah ngerasain sendiri, gue bela-belain sampai ya gue beli deh, oke gue coba. Dan tentunya ini produk made in Indonesia guys, alias lokal produk yang gue juga ibaratkan lagi bener-bener pengen bareng-bareng nih sama kalian-kalian modifikator tanah air ya, builder-builder tanah air, kita bareng-bareng push gimana caranya Indonesia punya lokal produk itu tembus ke dunia guys. Gue itu dukung banget, makanya gue kemarin sengaja ambil nih NDK Performance from Alfa Garage nih guys. Ini top banget. Gue kasih 4 jempol gue, tapi ini lagi nyetir susah jadinya guys. Oke, langsung aja nanti mungkin gue sedikit geber di suara outdoor guys, biar kalian juga bisa dengar suaranya kayak gimana. Oke, so stay tune guys. Oke guys, jadi kita udah di wilayah bengkel nih, udah aman, tentram, damai. Ini kalian kalau mau dengar ini dari tadi mobil jujur aja belum gue matiin guys, tapi kalian bisa dengar suaranya. Guys, parah. Wah, ini enak banget sih. Kalian denger sendiri ya. Nih, gua geber. Oke.
Gimana menurut kalian suaranya? Suka atau enggak? Yang jelas gue demen banget nih suaranya. Karena emang udah, gue udah berumur guys. Bukan berarti gue tua ya. Gue udah berumur, gue udah gak mau yang ibaratkan alay-alay di jalan. Gue udah gak mau sama sekali. Gue pengen yang idem ayem aja guys. Kenapa? Ini mobil tuh nanti dipakai bokap gue. Sampai akhirnya nih udah kepasang. Kalian gimana? Boleh komen di bawah suaranya enak atau enggak. Apa terlalu pelan atau terlalu keras? Kalian boleh aja komen guys. Kenapa? Karena ya kita bisa aja nanti develop bareng-bareng gitu ke depannya gitu ya guys ya. Yang jelas ini knalpot Alfa Garage, gue ucapin thank you banget udah nepatin banget nih janjinya. Dan request dari gue soal knalpot, curhatannya, keluh kesah gue soal engine dijawab udah lewat knalpot ini. Jadi gue ucapin thank you banget. Dan tentunya gue ingetin lagi, kita punya 7 Instagram guys, ada di sini. Linknya ada di sini juga. Dan tentunya kalau kalian pengen beli knalpot seperti ini, kalian bisa langsung aja lihat deskripsi guys. Karena di deskripsi kalian bisa langsung link Alfa Garage punya. Tokped ada, Bukalapak ada, pokoknya digital market dia udah main semua. Jadi kalian gak perlu khawatir lagi. Kalian langsung one click, kalian bisa cek semua produknya ada di situ. Kalian bisa langsung payment via online juga, dan cicilan juga kalau pakai Tokopedia, jadi jangan khawatir. Dan tentunya untuk harganya juga gue bisa bilang ini relatif terjangkau guys. Jadi gak mungkin nyesel kalian ngeluarin uang yang kayak kemarin gue beli nih knalpot. Gue kira, aduh gimana ya, sampai akhirnya gue sekarang yang excited banget guys. Gue demen banget, ini gue puas banget. Gue kasih nilai 9/10 guys, karena 10 hanya kesempurnaan milik Allah atau Tuhan. Oke guys, mungkin topik gua hari ini segini dulu guys. Thank you for watching and be the best on earth guys. Yeah.